Alhamdulillah pemirsa, ketemu Mbah Sokilem di lokasi syuting. Tadi dikuncir, dikepang sama Mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Family. Tua-tua masih berjaya. Mbah Sokilem dari Gunung Kidul. Pakai kaos kaki intannya tak kok aneh-aneh bayi maca opo jadi depan Mae sebagai ngerias, tukang ngerias. Mbak Indah gantian dong, ganti kostum nih. Keren. Iya. Taman bunga. Taman bunga. Halo Intan. Aku macak gaul, Bu. Wih. Ya? Iya, wis lepas. Taruh kene. Taruh nang saku. Saku, Bu. Saku iki lho saku. Ibu gak nggawa saku. Gak punya saku. Lah ini pemirsa. Saku iki kantong. Nah, yo, nah. Edek rapa. Lihat syuting ini lho pemirsa lho. Ini kru-krunya. Jam lagi. Ayo, Nduk. Anu, ke sana mana yuk? Neng kene. Hah? Neng kene, lihat Mbak Indah. Ya, ya. Lihat Mbak Indah, so. No shooting, Neng kene panas, Nduk. Eh? Gak tahu nanti kemana yang ikut ngono ya. Gak tahu, Dok. Iki syuting apa jane? Apa, Dok, Tan? Iki syuting apa Blior? Bukan. Ini programnya Pak Ganjar Pranowo, Ji. Bapak Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah. Lah iya. Tapi urung ora aku ning ndi wong. Belum, Pak Ganjar masih sibuk di kantor to. Halo pemirsa. Pemirsane Mbah Yi. Bokong. Mbah Yi Panili. Panili sampai Panili. Sik aja dilepas sik. Gaul lho Intan. Dunia terasa gelap ya, Tan. Gelap ya, Bu. Gelap. Ngene ae. Ya wis ae ngono. Ben koyo artis papan tulis. Papan tulis. Ayo. Wis nyampe. Apa? Perkampungan yang dipakai. Monggo Ibu. Perkampungan yang dipakai untuk syuting pemirsa. Apa Dok Tan? Mae ape anu melihat kondisi syuting di sana lho Tan. Wis Intan ning kene mbek Ibu. Tan, ndek mau enek anu Tan. Intan. Enek apa nang arane? Iya ada guguk. Wes ning kene. Enggak ganggu kok. Ini kampung. Tapi nek tak celok malangku mau. Heeh moro. Loh kula. Krune di sana pemirsa. Mae lihat dari jarak dekat. Ibu ning kene ayo. Intan pengen melihat ke sana piye ya ayo nek pengen melihat. Tapi rambutem dawul-dawul kaya ngene. Kaya sarangan kaya maja. Kaya maja, kaya tarangan pitik jere. Oh iki suasanane Dok di sini. Ayo nek melihat. Kuwi jenenge godhong pandan di sebelah kene. Di sebelah kene kuwi mbuh godhong apa? Ibu tak melihat-lihat ya Dok ya. Nek anggap ditutupi, wingko kulkas mlebu wingko. Antuk nek Bu ayo tak antar ambek Dik Rapa, ambek Mbak Leni ya. Ibu tak
melihat dari jarak dekat, pengen roh ibu. Wes nengin aja mbak Leni. Wes nengono mbak Leni. Mbak Intan ben mriki nggih, aku tak lihat situasi. Wes nengono ae. Wes nengono Bu. Nah, ini sudah selesai. Shopping. Mau istirahat dulu sejenak, nanti dilanjut lagi pemirsa. Assalamualaikum. Basahin. Outfitnya matang. Bagus. Jangan diganggu. Aja diganggu kan. Adik main bubuk. Basahin ke sana. Di lokasi pertama sudah selesai pemirsa. Pindah ke lokasi syuting berikutnya. Sek pemirsa, saya kehilangan nenggok. Di manakah Intan? Waduh, ini Intan. Intan di? Loh. Sek tak mencari Intan pemirsa. Tan? Intan, kok iso hilang? Iya lele. Mak, ketukuk lato-lato, Mak. Gini, ketukuk lato-lato. Aduh. Piye to? Dalanan dhewe. Tan, tak cari Intan mang ning ndi? Tempatnya siapa? Tempatnya Laurel. Adik Samuel. Samuel. Adik Samuel itu lho, adik di sana. Tak cari pemirsa ujuk-ujuk dah lho. Itu anu berkunjung Intan, koyok ibarat nenek ngomah Intan dolan ning omahe Lek Simi berkunjung ke tetangga itu lho pemirsa, mengakrabkan. Waduh, ayo Tan pindah sana yuk, ayo pindah, ayo. Nggih mak baca skrip pemirsa, ngapalke skrip. Ayo sik. Apa dok? Aku mang tebu gelek kenapa ibu aku dulan nih Samuel. Samuel, lah kan ceritanya wes ringkes. Loh, lah kok Intan gak ada, hilang kipiye aku ngono. Iya. Dek Samuel jenenge masih menunggu lo Tan. Aku mang tangi. Langsung grenggar. Glenggar piye? Kaget. Soalnya pas ditinggal Mbak Indah, ngene cek. Ibu ambil adik tak tinggal ning kene ya, aku arep pindah lokasi lah. Terus nek ilang piye ya Tan kok ditinggal ning kene. Dulu ceritanya kampung sini itu ceritanya dulu itu apa ya? Kayak bedol desa itu loh pemirsa. Jadi seluruh kampung itu tempatnya dibangun oleh pemerintah setempat terus dialihkan di sini semua gitu loh. Jenenge bedol desa itu kayak transmigrasi waktu pelajaran SD dulu. Tapi seluruh desa semuanya bedol desa dipindah gitu loh tempatnya, ya Tan ya. Warganya baik-baik ya Tan ya. Tadi anu Bu pinjem mukena ya langsung ya Tan ya dipinjemi ya Tan ya. Terima kasih kepada warga sekitar Kampung Riwil apa Kriwil gitu loh Tan ini namanya tadi. Sik menunggu dulu. Oh, pas azan Tan. Nek anggap ditutupi toh. Tenan, sesuai ki ban motor masuk ki dilep. Pemirsa mbok disapa toh, Nduk. Halo pemirsa, Mbak Yi Pako. Pemirsa, sekarang diganti Mbak Yi, Pak. Pamili. Wis sama saja, Mbak Yi Mbak Kong atau Mbak Yi Pamili sama saja. Ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Iya, terus. Intan tapi senang. Aku terus kampus gitu loh. Gak apa-apa, nanti nyampe hotel mandi yuk, ya, keramas. Ini boleh buka nih bu. Pas tau gampang bu. Di jalan-jalan ya, yuk ada buka. Penting semangat, ya. Jangan pantang, mundur. Tadi kehujanan pemirsa.
dalan kabeh deres. Mbak Indah kesel bu, ini kena ini mau pilih orang, punya orang. Ya ngono kuwi lho Tan, rasane menjadi apa ya, talent niku ya kan dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Engko terus pindah ke sini, bajune ganti. Engko adegan apa bajunya ganti lagi. Yes, ngono kuwi dadi Intan tahu rasanya Mbak Indah iki kerjane seperti itu, ya to. Dadi ditutno muter-muter kesel. Engko tak pijeti ya. Enek. Wes nunggu sekitar 1 jam setengah lagi nanti berbuka. Nang hotel nanti. Yo gak, seumpama ndak di situ biasane nanti anu beli sendiri atau mungkin dibeli no kru yang nggak tahu, pokoknya nanti kita menanti saja. Piye engko nek seumpama lama syutingnya masih lama yuk kita beli dhewe ngono. Oke ngono apa lah Tan? Oh nggak ada omah. Oh alah, wadah mbak Tan sing ape anu Tan mungkin mau ke sana lho, lokasinya di sana lho pemirsa. Itu masuk. Oh iya. Aku ngambil kue kita keramas pemirsa. Iya, soalnya emang kudanan. Semempat engkau serangmu. Selamat sore seluruh pemirsane Mbah Yi Family. Semoga pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki berkah barokah. Amin. Untuk pejuang garis 2, semoga segera diberikan omongan yang saleh-saleha, ya Ndak ya. Wes nang kene entan nang kene. Iku jenenge asu. Apa? Jenenge asu kuwi. Iya. Anjing juga ciptaan Allah, gak boleh di anu lo, gak boleh diganggu. Kan yo kalau kita gak ngopo-ngopo ya gak diganggu kan lo. Yo. Pas ning kene. Nah, ini Mak Damis berjumpa dengan pemirsa. Dan so item bersama cucu-cucunya. Ini Intan bersama ibunya. Ini masih sote pemirsa. Di lokasi yang kedua. Ini Tan, aktivitasnya Mae lho, seperti ini lho. Semangat Mbak Indah, semangat. Baik ganti kostum pemirsa. Lah adik tidak belajar Tan, adik tidak belajar, ben enggak. Ini yang depan. Ini dulu. Mbah So dulu, baru Mbah So Inem. So Inem apa So Kinem? So Kinem. Mbah So Kinem. Mbah So Kinem. Ganti kostum. Oh, 5 menit lagi, Tan. Intan, semangat. Nanti makanannya di situ yang di Bali itu mau diambil. Kalau mau makan di mobil enggak apa di sini. Oh iya. Matur suwun, Mbak. Nggih, Mbak. Kalau mau sholatnya mau di masjid. Iya. Wow, yo ya. Rambutnya Mbak iso cantik. Iya ya, Tan ya. Sok rambut Intan iso panjang ini iki, Nduk. Dirawat. Niki anu, Nek. Sampone mboten. Sampone napa, Mbah? Panjenengan. Sampone murahan. Merang. Yo kadang sing, kadang sing. Sing, mboten pesing ah, Mbah, sing. Sing pleding. Sing pleding. Kadang apa? Iya, jeneng lah Mbah. Ini boy sing. Oh gak, mbaknya rambutnya telas, tipis. Rambutnya Mbah Kulorian itu mboten kados ngeten. Kata-kata ya do jebol.
Brodol. Oh, brodol. Diungkap kae lho nek kula mboten. Yo yo apa kuwi ana. Lah nggih perawatane panjenengan pripun ngoten lho, Mbah? Lah kula niku jungkapan iki pasti pagi sore. Pagi sama sore. Iya, pagi sore. Kalau belum disisir rambut itu kepalanya sakit banget. Dan nek sisiran pagi dan sore. Sore. Nek kalau enggak disisir satu hari, ini kepala sakit banget rasanya seperti ini, sakit banget. Nanti kalau udah disisir, plong ngoten rambutnya semuanya lurus, enggak mundek-mundek. Ya capek, Mbak. Ya begini kegiatane syuting pemirsa. Ganti lagi lho. Di Kerli. Mulai dari baik bagikan plek-plek pink sampean. Blackpink tan. Blackpink. Lisa Blackpink ini. Jungkatan. Selamat jungkatan gitu. Selamat berbuka puasa Intan. Tadi sudah berdoa pemirsa. Alhamdulillah. Demikian rangkaian kegiatan ngetutke Mbak Indah pemirsa dari siang sampai ini malam. Nah, wes ini buka puasane Intan. Ada ayam. Selamat berbuka ya, Nduk ya. Nggih. Okay. Cus dulu deh. Cus. Berbuka puasa dulu ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasyukur jika anggota ala rizki ya abdu dirahmatika ya arhamarrahimin. Dalam monggo mak. Tinggi ngecas, dicas mak. Oke. Pakai kereng tempen, bareng. Ayam goreng. I love you, Mbah. Sak tampah. Tadi pantun. Pantun. Kacu biru di tempat sampah. I love you Mbah, sak tampah. Oh, yang di tempat Mbak Iis tadi loh. Walaupun lemut tetap semangat. Awak lemut. Tetap lincah. Kamu yo beng. Demikian pemirsa konten hari ini, semoga ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten-konten sederhana berikutnya. Intan, ditutup dok. Apa? Ditutup. Wes ngono dok. Wes pamit dulu guys, iki umek kok boleh tak loro wala. Sekerdus berdua pemirsa judule. Nggih rukun nak Mbah, rukun agawe santosa lho. Nggih. Pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Pak. Repa, Intan, Mbak Indah. Mbah. Dadah sik, cus sik. Cus.